Hey guys, it's Bonca and welcome back to my YouTube channel. So pada kesempatan kali ini aku akan nge-react Betran dan juga Anet, yaitu Ternyata Cinta live konser Padi. Yes guys, akhirnya aku nge-react Betran Anet lagi, dan kali ini Betran Anet akan performing lagu Ternyata Cinta milik Padi di konsernya Padi ya guys. Akhirnya ya guys, Betran Anet on air lagi setelah sekian lama, kalau nggak salah sekitar bulan lalu ya mereka terakhir on air guys. Dan udah kangen banget sih sama mereka guys, karena aku udah cukup lama nggak nge-react Betran sama Anet juga. Dan kangen sama chemistry mereka di atas panggung pastinya guys. Ini udah gak sabar banget, dan biar videonya gak kepanjangan, langsung aja kita react tanpa basa-basi lagi. We can't wait any longer, let's get into the reaction. In 3, 2, 1, let's go. Wow, suaranya Anet. Onyo mana nih guys? Suara Anet seperti biasa sangat-sangat easy listening. Pembawaannya luar biasa banget sih Anet guys. Penghayatannya dalam banget. Onyo. Enak banget. Suara mereka kan sama-sama easy listening ya guys. Jadi kalau duet ya cocok gitu loh guys. Kira-kira ini mereka kalau on air selalu bareng ya guys. Entah ini kebetulan atau emang pihak acaranya yang sengaja pengen mengundang mereka berdua gitu loh guys. So sweet banget. Baju mereka samaan, couple-an gitu guys. Betranet akan selalu bersama ini pastinya guys. Onyo kelihatan beda banget ya guys. Ya nggak sih? Auranya beda banget daripada Onyo yang sebelum-sebelumnya aku lihat guys. Kali ini kayak lebih dewasa banget. Kayak kesan anak-anaknya itu udah hilang banget guys. Masalah sekarang Onyo 16 atau 17 tahun ya guys. Tapi benar-benar auranya beda banget di sini guys. Kayak udah dewasa banget ya. Entahlah, mungkin karena aku udah lama nggak ngeriak mereka guys. Jadi aku ngeliat Onyo kayak beda banget. Dan kalau nggak salah kan aku inget Ayu Ruben bilang kalau 17 tahun Onyo udah bisa pacaran gitu ya guys. Jadi ya ini pertanda nggak sih kalau udah nanti dia 17 tahun guys. Berarti mungkin di antara mereka berdua ini akan go public ya guys. Karena 17 tahun. Gak kerasa ya guys, cepet banget ya waktunya guys. Kita bisa melihat Onyo tumbuh yang dari anak kecil tiba-tiba bertransformasi sebagai remaja ini. Begitu cepat ya Onyo tumbuh guys. Ayo mendekat dong kalian. Nice. Merinding. Harmonisasinya mereka dapat banget guys. Begitu mereka nyanyi bareng ya guys. Suara mereka tuh benar-benar nada rendahnya enak banget guys. Dan falsetonya mereka sama-sama enak gitu guys. Sama-sama easy listening. Begitu mereka mendekat gitu ya guys, chemistry-nya langsung dapat, langsung kuat gitu chemistry-nya guys. Mereka ini udah kenal vokal masing-masing ya guys. Jadi mereka sama-sama nggak egois. Dan duetnya jadi mengalir gitu guys. Karena mereka udah tahu porsinya masing-masing gitu ya guys dalam duet ini. Harmonisasinya itu loh guys, bener-bener kalau kalian pakai headset dengerin lagu ini pasti enak banget guys, seriusan. Harmonisasinya mereka dapat banget. Wow, nada rendah. Wow, satu penampilan yang sangat-sangat
manis dan sangat-sangat dalam guys, dibawakan sama Betranet di sini. Ternyata cinta sesuai sama judulnya ya guys, ternyata cinta, ternyata Onyu cinta sama Anet, begitupun sebaliknya, ternyata Anet cinta sama Onyu guys. Ini menurut aku salah satu penampilan terbaik mereka sih, karena harmonisasinya dapet banget, duetnya sangat-sangat syahdu, nada rendahnya mereka bagus banget, falsetonya mereka sama-sama bagus guys, mengalir aja gitu ya duetnya guys. Ekspresinya mereka sama-sama dapet sih, karena mereka membawakannya dari hati gitu loh guys, penghayatannya mereka luar biasa banget, chemistry-nya itu nggak bisa bohong sih guys, mereka guys benar-benar sangat kuat guys, apalagi waktu tadi mereka di atas panggung itu begitu mendekat gitu langsung chemistry-nya membara guys. Udah lah ya, mereka harus jadi duet permanen ya guys, nggak boleh ganti-ganti. Onyu sama Anet harus tetap duet selamanya gitu loh guys, karena mereka chemistry-nya udah dapat banget guys, udah cocok banget komposisi di antara suara Anet dan Betran ini. Jadi kalau masing-masing dari mereka diduetin sama orang lain kayaknya kurang cocok ya guys. Fix Anet dan Betran harus selamanya guys duetnya, karena suaranya mereka benar-benar satu komposisi yang sudah pas banget, udah menyatu banget guys. Congratulations juga single pertama mereka yaitu Sahabat Tak Akan Pergi ini OTW 10 juta views guys dalam waktu kurang dari 2 bulan. Keren banget kan guys, berarti duet mereka sangat diterima sama masyarakat Indonesia, sangat disukai sama masyarakat Indonesia. Dan ini artinya harus banget ada single kedua untuk mereka guys, sebagai melanjutkan kesuksesan dari Sahabat Tak Akan Pergi ini. Tapi semoga aja single kedua mereka nanti jangan temanya sahabat lah ya guys, karena yang sahabat cukup di single pertama aja. Jadi di single kedua tuh temanya harus cinta gitu guys, kasih sayang gitu ya guys. Karena kan Onyu kan udah 17 tahun guys, udah dewasa dong ya pastinya. Jadinya boleh lah ya kalau udah 17 tahun guys antara Onyu sama Anet ini. Aku suka banget di sini duet penampilannya mereka sangat-sangat harmonisasinya itu loh guys, mahal banget dan susah didapetin ya. Belum tentu semua pasangan duet itu dapat harmonisasi gitu loh guys, karena belum tentu cocok juga kan kalau misalkan seorang pasangan itu duet gitu ya guys dalam sebuah penampilan. Tapi Onyu sama Anet ini udah dapet banget guys. Mereka membawakan lagu duet ini dengan sangat-sangat baik dan penuh makna dan sesuai sama isi lagunya. Akhirnya ya guys, kerinduan dari Betranet Lovers, BXB dan Anet terobati juga dengan performance ini gitu loh guys setelah sekian lama. Semoga nanti kedepannya mereka lebih sering lagi untuk tampil on air ya guys. Tinggal kurang dikit aja ini guys, semoga Onyu nanti tambah tinggi lagi supaya lebih tinggi daripada Anet ya guys. Karena ini sekarang mereka agak setara gitu ya badannya. Mungkin Anet pakai sepatu hak tinggi juga jadi kelihatan lebih tinggi sedikit daripada Onyu. Sukses terus untuk Anet dan juga Betran atau Betranet. Ditunggu untuk karya-karya selanjutnya dan ditunggu untuk projectnya. Semoga semuanya lancar nanti untuk project kalian kedepannya. Tetap semangat dan terus berkarya. Itulah tadi adalah Betranet atau Betran dan juga Anet, yaitu Ternyata Cinta di Konser Party Reaction. Bagaimana menurut kalian guys penampilan Betranet di performance kali ini? Comment down below. Also check out my last video. Don't forget to hit the like and subscribe button. Don't forget to share and comment this video. And I'll see you guys in the next video. Bye.